Salam bahagia dari Sungai Nil. Ingat Sungai Nil? Sungai terpanjang di dunia, 6.666 km membentang dari Ethiopia dan bermuara di Laut Tengah. Sungai Nil tercatat dalam Alkitab. Pada waktu Raja Firaun mau memusnahkan anak-anak kecil di Mesir, maka Nabi Musa disembunyikan di atas Sungai Nil di antara pohon-pohon papirus. Dia selamat. Nabi Musa menjadi besar dan dia membuat mujizat luar biasa di atas Sungai Nil dengan membuat air menjadi darah. Mujizat Tuhan luar biasa. Kami sedang berlayar di atas Sungai Nil dan juga makan malam di sini. Dan kami berdua dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, dengan berkat luar biasa. Bersama kami ada Ibu Pendeta Eva, dan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Salam bahagia, sampai jumpa. Amin.